Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Agung Seluler Official. Di video kali ini bersama saya Zahra akan mereview dari handphone keluaran terbaru yaitu ada di seri Poco Y28. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk kalian komen, like, subscribe, dan aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Agung Seluler Official. Poco Y28 ini memiliki desain yang sangat trendy dan sangat elegan. Ini memiliki di dua varian warna, yaitu di warna orange senja dan juga di warna hijau jamrud. Untuk tampilan belakangnya, ini mempunyai dua lensa kamera, itu udah dilengkapi dengan flash kameranya. Dan di bagian samping kanannya juga memiliki tombol power, juga memiliki tombol volume. Untuk di bagian samping kirinya itu mempunyai slot SIM card. Poco Y28 ini udah ada di RAM 8+8/256. Udah gede banget gak tuh ya? Untuk layarnya tersendiri ini udah di 6,68 inch, juga menggunakan layar IPS LCD. Dan untuk baterainya sendiri ini udah ada di 6000 mAh, didukung dengan 44 watt fast charging, itu udah fast charging banget. Untuk kamera Poco Y28 ini udah di 50 megapiksel kamera utama, di 2 megapiksel kamera bokeh. Flash kamera juga dilengkapi dengan Star Halo, di mana fungsinya ini akan menyala ketika dia ada notifikasi atau kita sedang memutar musik. Untuk chipsetnya sendiri, dia menggunakan MediaTek Helio G85. Untuk kalian yang penasaran dengan harga seri terbaru dari Poco Y28 ini dibanderol di harga Rp2.399.000-an aja. Buat kalian yang mau beli, boleh kalian datang ke Agung Seluler. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!